Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Baik, live malam ini adalah susulan daripada live saya pagi tadi. Jadi bagi mereka yang tak menonton live pagi tadi, anda perlu tontonlah. Terlalu menarik. Okey, di mana saya telah pun umumkan ramalan ketiga saya seperti dijanjikan, iaitu pada 12 November, di mana sebab-sebab asas-asas am kepada ramalan tersebut ada saya ceritakan, dan ramalannya adalah berdasarkan pecahan parti-parti politik di setiap negeri bagi kerusi parlimen, dan saya telah jumlahkan kerusi-kerusi yang diperolehi. Jadi rujuk kepada live pagi tadi di YouTube Regi JC Rita Udin, ya, wajib tonton, ya. Baik, sebelum saya lanjutkan kepada topik hari ini, ya, sebab topik hari ini tajuk dia adalah apa tu, GTA dan GPS sah menjadi kingmaker lepas PRU15, manakala UMNO dan PKR kini berada pada tahap amat kritikal. Okey. So, saya akan bincangkan perkara ni. Jika audio jelas, anda boleh message dan beritahu saya ianya jelas. Dan seperkara lagi, ya. Selepas saya buat ramalan pagi tadi, biasalah pihak propaganda belah, malah banyak pihak propaganda spin benda tu lah. Okey. Okey, pertama jangan sebut apa yang saya tak sebut. Okey, adakah GTA Perikatan dan Warisan akan kerjasama lepas PRU15? Saya tak sebut. Okey, saya tak sebut dan saya tak akan sebut sebab saya tak tahu. Okey. Ha, saya tak sebut sebab saya tak tahu. Cuma apabila saya buat analisa, apabila kami adalah satu kumpulan buat analisa dah begitu lama, dengan tinjauan-tinjauan dan dengan panggilan dan dengan chat dengan sampel populasi dan sebagainya, kami tidak mengandaikan GTA akan kerjasama dengan Perikatan dan dengan Warisan. Tetapi apabila saya membuat mengumumkan keputusan, saya longgokkan kerusi GTA bersama kerusi Perikatan dan kerusi Warisan dan jumlahkan dan umum sekali. Sebab apa? Misi perjuangan saya dan kempen saya untuk PRU15 ini setakat ini adalah menentang Zahid dan kleptokrat. Dan oleh kerana bagi saya satu undi kepada PH sama dengan satu undi kepada Zahid dan kleptokrat, dan begitu juga satu undi kepada Zahid, kleptokrat atau UMNO secara amnya serupa dengan satu undi kepada Anwar dan DAP, maka dengan itu bagi saya, saya longgokkan komponen-komponen utama yang mampu menentang PH dengan BN dan jumlahkan kerusi mereka untuk menunjukkan bahawa jumlahnya 110 setakat ini sebagai anggaran, sebagai ramalan. Okey, so sebab itu saya longgokkan. Jangan lebih cakap lebih daripada apa yang saya beritahu. Malah hari ini Tun dah keluar kenyataan. Dia kata no PH, no Barisan Nasional, no Perikatan Nasional. Okey. Tetapi esok lepas PRU15, apa yang akan terjadi itu saya tak tahu. Mungkin akan ada rundingan, mungkin akan kerjasama, mungkin tidak kerjasama. Itu I do not know. And itu bukan urusan saya. Itu urusan parti-parti. Jadi apa pun, kita kena berbalik kepada apa yang Tuan cakap, because satu kapal tu tak boleh ada dua kapten. Okey. So itu anda rujuk kepada live saya pagi tadi. Baik, untuk live ini saya nak jawab kepada jawab beberapa soalan. Pertamanya, ada yang bertanya saya mengapa anda tidak mahu pecahkan undi GTA, kerusi GTA dengan kerusi Perikatan. Okey. Kalau ikut tinjauan, sebab ada banyak cara kita buat ramalan ni, banyak pertimbangan. Ya, sebab kumpulan kami ada ahli politik, ada wakil daripada NGO, ada sumber daripada organisasi penilaian, organisasi tinjauan, ada sumber risikan dan sebagainya, dan juga ada tinjauan-tinjauan yang saya sendiri telah lakukan, panggilan-panggilan yang kumpulan ni telah lakukan dan chat dengan rakyat dan sebagainya. Ya, jadi memang kita tahu
ada dalam ramalan kita, kita tahu GTA diramalkan dapat berapa setakat ini, Perikatan dapat berapa, Warisan dapat berapa, memang kita tahu. Tapi saya tak pecahkannya begitu. Dan ramalan terakhir yang akan dibuat 2 hari sebelum PRU15, iaitu pada hari Khamis depan, pun saya tak pasti sama ada saya akan umumkan GTA Perikatan secara berasingan atau longgok sekali lagi bersama. Cuma saya nak katakan di sini adalah kalau beberapa tinjauan, ya, dalam banyak-banyak perkara yang kita pertimbangkan, beberapa tinjauan yang dilakukan dengan jelas, dengan sah menunjukkan, ya, yang mendahului, ya, dari segi undi ataupun keyakinan rakyat, anda percaya tak percaya adalah GTA atau pejuang-pejuang, diikuti dengan PAS. Sebenarnya dia hampir sama, PAS dengan GTA ni hampir sama, okay? Sebabnya akan berlaku undi dendam besar-besaran dari UMNO khususnya, dan ini akan mengalir ke pejuang dan PAS, ya? Dan juga akan berlaku sedikit sebanyak pengaliran undi keluar daripada DAP, walaupun tak seteruk PKR, tapi PKR memang banyak undi akan mengalir keluar, banyak. Macam UMNO, PKR pun akan kena, dan semua ini akan manfaatkan pejuang khususnya dan PAS, dan sedikit sebanyak, ya, sedikit sebanyak bersatu, ya. Sebab perang persepsi yang ditimbulkan di media sosial ni melibatkan laskar cyber, okay? So Perikatan pun tak kurang laskar cyber, dia malah banyak, ya. Sebab dulu Perikatan adalah sebahagian dari kerajaan, dan pada masa itu ada ramai laskar cyber yang diwujudkan menerusi JCOM. Sama ada anda nak panggil laskar cyber ke ataupun membantu kerajaan ke, itu istilah, tetapi ramai, ya, ramai yang ada yang berkemampuan menjadi laskar cyber di media sosial, okay? So memang pelbagai persepsi ditimbulkan, itu saya tak hirau, okay? Tapi at the end of the day, apa yang digambarkan oleh laskar cyber PKR dan Perikatan tidak mencerminkan realiti. Realitinya adalah ramalan yang saya telah berikan, iaitu jika kita longgok GTA, Perikatan dan Warisan bersama dan jumlahkan kerusi mereka, diramalkan dapat 110. Okay. Now, dalam live ini saya nak beritahu sejelas-jelas mungkin. Perikatan selepas PRU15, dia akan hadapi dilema. Okay. Perikatan Nasional, andai kata tiba-tiba dia tak mau kerjasama dengan GTA, dia nak kerjasama dengan BN. Okay. Dia tak akan mampu bentuk kerajaan. Kerusi tak cukup. Ya. Dia tak akan mampu bentuk kerajaan. Okey, kalau dengan BN. Dan BN pun akan berlaku banyak penentangan untuk kerjasama kembali dengan Perikatan. Sebab logiknya, mengapa berubah parlimen sedangkan dulu pun Perikatan dengan Barisan? Okey. Ya. Ada orang bertanya, sekiranya Perikatan kerjasama dengan BN yang dijangka mendapat 29 kerusi, jadi sekiranya Perikatan bekerjasama dengan PN, Barisan, dan kemudian dengan GPS, ya, boleh tak dapat kerusi majoriti untuk bentuk kerajaan? Sukar nak cakap, mungkin boleh, mungkin tidak boleh. Okey, dari situ anda boleh dapat idea lah pecahan, tapi saya tak nak sebut lah, anda boleh dapat idea. Okey, sekiranya Perikatan kerjasama dengan Pakatan Harapan selepas PRU15 dan kemudian dengan GPS, memang boleh bentuk kerajaan. Tetapi ini tidak mungkin jadi. PAS tidak mungkin akan setuju, khususnya Majlis Syura. Malah Majlis Syura tolak UMNO pada saat terakhir, sebab Majlis Syura sendiri percaya Zahid sedang kerjasama dengan Anwar. Jadi atas sebab itu dia tolak UMNO dan dia berpaut pada Bersatu. So itu tak akan terjadi. Jadi Perikatan dia hanya boleh lihat kepada parti-parti alternatif lain seperti GTA, GPS dan sebagainya. So itu realiti selepas PRU. Okey, GTA dan GPS akan menjadi kingmaker.
Kingmaker ni jangan tanya berapa kerusi. Kingmaker ni adalah kelompok di mana tanpa mereka sukar bagi mana-mana puak bentuk kerajaan. Jadi GPS bersama GTA akan menjadi kingmaker. Bukan GTA seorang diri, bukan GPS seorang diri, tetapi GTA bersama GPS akan jadi kingmaker. Adakah ini akan berubah sebelum PRU15? Mungkin. Kita lihat ramalan terakhir 2 hari sebelum PRU15. Nah, perlu saya ingatkan, ramalan tetap ramalan. Dan ramalan ini adalah berdasarkan andaian 75% atau lebih keluar mengundi. Jadi, saya ulang kepada masyarakat Melayu Islam, ya, ini bukan rasis ke apa. Ini cuma hak setiap bangsa. Okey, Cina 80% lebih akan keluar undi. That's good. Untuk orang Cina, that's good. Baik. Tapi masyarakat Melayu Islam perlu tahu bahawa peratus yang keluar mengundi dari kalangan mereka ni perlu tinggi. Yang paling terjejas kawasan banjir ni kebanyakannya masyarakat Melayu Islam. Ya? Jadi ini adalah perjuangan yang amat penting dan anda wajib keluar mengundi. Ya? Okey. Adakah tsunami Melayu akan berlaku? Pasti. Tapi dari sudut perasaan dan sentimen, untuk terjemahkan itu kepada tsunami undi Melayu Islam, anda wajib keluar undi ramai-ramai. Ya? Jika berlaku banjir, ingat siapa yang meletakkan anda dalam situasi teruk tu. Zaid Hamidi, kleptokrat. Jadi anda kalau terpaksa meredah banjir, meredahlah banjir itu. Bukan saya yang nak pilihan raya waktu banjir. Siapa nak pilihan raya waktu banjir? Zaid Hamidi. Zaid Hamidi nak pilihan raya waktu banjir. Okey. Seperkara lagi sebelum saya akhiri live ini adalah UMNO PKR sah berada di dalam keadaan teramat kritikal. Tak kira lah PH buat propaganda apa di media sosial lah dengan laskar dia. Dia kritikal. PKR. Kritikal. Ada DAP memang dia akan dapat sambutan pada tahap tertentu sebab masyarakat Cina majoriti masih akan pergi ke DAP. Tetapi DAP juga akan menunjukkan penurunan yang agak ketara. Tapi PKR ya, dan UMNO berada pada tahap kritikal. Dan kalau kita lihat dari segi UMNO, bukan sekadar boikot jentera, boikot angkat umbi, sabotaj jentera, sabotaj angkat umbi juga faktor. Di banyak, terlalu banyak kawasan. Maknanya maklumat saya yang saya beri dulu-dulu, berbulan-bulan dulu, memang sedang menjadi. Di belah PKR, boikot adalah besar-besaran di banyak kawasan dari akar umbi. Kuranglah saya dapat berita berkenaan dengan boikot atau sabotaj jentera pilihan raya, tetapi boikot akar umbi ini terlalu besar. Okay? So mereka berada dalam keadaan kritikal. Saya akan luangkan masa 2 minit sahaja untuk layan soalan, 1-2 soalan. Ada soalan boleh bertanya. Tak tanyalah soalan yang baik. Ya, jangan. Ingat, ramalan, nama pun ramalan. Jangan fikir lepas PRU15, kalau ianya tidak menepati apa yang saya ramal, saya akan sorok, takut kena. No. Ya. Orang yang tak faham maksud ramalan ni dan suka peli memeli ni, awak tidak cukup matang untuk berada dalam bidang politik. Ya. Okey. Okey, yang dakwa sokongan PN Perikatan makin meningkat, memang ada peningkatan. Tetapi tahap yang digambarkan itu itu semua banyaknya kerja propaganda. Okey. So, I tak mahu lagi pecahkan GTA Perikatan berapa, saya tak nak pecahkan. Okey, lagi. Ya. Mungkin kita akan pecahkan pada ramalan terakhir, mungkin tidak.
mungkin kita terus akan longgokkan mereka. Tak okey, tak banyak penyokong hadir, PH hadir dalam ceramah Anwar. Tapi ada ceramah tertentu tu ada. Okey, banyaknya di Kerah, tetapi ada juga. But that's because it is Anwar. Okey, ada juga ceramah-ceramah GTA yang luar biasa sambutannya, luar biasa. Ya. Ha. Okey. Tuan, semua orang tahu parti melaungkan kestabilan, keadilan, kemakmuran, bla bla bla, betul? Tapi tiada satu parti pun yang berani mengatakan akan gubal atau pindah RUU hukuman pelaku rasuah kepada hukuman mati. Okey, ini adalah satu perkara yang perlu didebatkan. Bukannya satu parti boleh janji begitu sahaja hukuman mati. Ya, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Cuma satu saya nak beritahu anda. Manifesto Barisan Nasional, dia kaburi mata rakyat dengan 99 poin janji. Ya. 60 tahun anda memerintah, baru sekarang nak janji banyak perkara yang 60 tahun gagal lakukan, itu pertama. Tapi yang paling lawak, paling lawak, okay, manifesto dia tak janji perangi rasuah, perangi penyelewengan. Macam mana nak buat benda tu? Sedangkan ketua dia hadapi kes mahkamah jenayah rasuah dan penyelewengan. Ha. Janji banyak, tapi tak boleh janji nak perangi rasuah dan penyelewengan. Itulah paling lucu, ya, manifesto Barisan Nasional. Cuba lihat manifesto Tun. Ya. Ringkas. Tak ada janji-janji yang boleh mungkin akan memudaratkan anda ke apa. Dia cuma cerita berkenaan dengan ketelusan pentadbiran yang akan ditubuhkan. Itu sahaja. Ya. Okey. Itu sahaja live saya hari ini. Ada saya nampak satu yang menarik, saya nak komen tapi saya cari balik dulu. Okey. Zabidi Zakaria, sukar atau susah nak percaya GTA boleh jadi kingmaker. Okey, GTA akan hilang bla 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 bla. Okey. Zabidi, percayalah. Percayalah. Tapi saya tak sebut GTA, ya. GTA dan GPS bersama akan jadi kingmaker secara efektif. Saya tak kata GTA bekerjasama dengan GPS. No. Saya tak pernah kata dia ni bekerjasama dengan dia tu, dia ni, melainkan Anwar dengan Zahid. Saya yakin, teramat yakin kerjasama ni. Okey. Saya tak kata GTA kerjasama dengan GPS, tetapi secara efektif kolektif GTA dan GPS ni akan menjadi satu kuasa kingmaker yang besar. Itu sahaja. Baik. Ingat, ya, ramalan tetap ramalan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.